Sampai sekarang ini belum ada bantuan, Pak. Biar tenda, Pak. Jadi tolong barangkali pemerintah Donggala secepatnya untuk antisipasi bagaimana kami pengungsi ini disediakan tenda dulu untuk langkah pertama. Karena posisi kami, Pak, hancur, Pak, untuk daerah posisi ini. Kurang lebih kemarin data itu 49 rumah. Memang rusak berat, tidak bisa dihuni, 0%. Mendengarkan rencana dari Menteri SDM adalah mendatangkan lewat darat dari Makassar, dari Mamuju, dari Gorontalo, ya semuanya ya, diambilkan jatah dari sana, kemudian akan diarahkan untuk penanggulangan di Palu. Mudah-mudahan sekalian jalan darat ini segera betul-betul pulih ya, sehingga transportasi kebutuhan-kebutuhan bisa kita datangkan dari daerah-daerah lain.